Yeah. Namanya tahkim, artinya perundingan.
untuk perdamaian. Nah, kalau sekarang itu namanya arbitrasi. Arbitrasi itu artinya penengah. Nah, kalau sekarang di Indonesia namanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah itu artinya tempat orang-orang yang bijaksana. Konstitusi itu artinya tentang perundang-undangan. Hal-hal perundang-undangan yang menyangkut ketatanegaraan. Ketatanegaraan itu dalam bahasa fikih Islam namanya fikih as-siyasah, fikih strategi atau fikih Islam. Nah, jadi pada terhormat, jadi diadakan tahkim, keputusan oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Orang tidak puas dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Nah, tentu kalau disebut perdamaian, tentu ada sengketa sebelumnya. Tapi bukan sengketa pilpres, waktu itu sengketa kekhalifahan. Kalau sekarang pilpres ya, pemilihan presiden untuk di Indonesia tahun 2019. Nah, jadi yang paling terhormat, apa yang didamaikan ini? Yakni pemilihan khalifah yang keempat. Jadi setelah Abu Bakar, setelah Umar, Utsman. Utsman ini mati terbunuh. Nah, setelah beliau wafat, siapakah lagi yang akan menjadi khalifah? Dipilihlah siapa yang akan menjadi khalifah. Yang terpilih itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, hampir satu tahun, belum sampai ya, belum sampai satu tahun, Ali bin Abi Thalib ini memerintah. Beliau ini memecat beberapa gubernur yang masuk dalam kawasan kekuasaan Islam. Antara lain gubernur Damaskus namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah ini kehilangan jabatan ya. Nah, tentu dia memberontak. Kehilangan jabatan Muawiyah ini copot jabatannya sebagai gubernur Damaskus. Padahal dia sudah dua periode menjadi gubernur di Damaskus. Dicopot oleh Ali bin Abi Thalib. Dia kehilangan jabatan. Jadi ada dua kehilangan Muawiyah pada waktu itu. Pertama, kehilangan jabatan sebagai gubernur. Yang kedua, kehilangan paman kandungnya yang dia cintai, yakni Utsman bin Affan. Akibatnya dia mempengaruhi saudara-saudaranya yang sangat banyak di Mekah dan di Madinah. Karena Abu Sufyan itu mempunyai satu generasi, generasi itu disebut dengan generasi Umayyah. Nah, jadi generasi Umayyah ini oleh Muawiyah dikumpulkan dan kemudian dia katakan, kita harus menuntut satu saja, biarlah jabatan saya sebagai gubernur inilah, satu saja kita tuntut kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kita tuntut siapa dia yang membunuh Utsman bin Affan. Jadi ada tiga orang itu yang membunuhnya. Akan tetapi ketiga orang ini adalah sangat setia kepada Ali bin Abi Thalib. Dia berada pada baris yang paling depan dalam barisan panglima-panglima perang dari Ali bin Abi Thalib. Jadi seandainya ketiga orang ini langsung dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, dia belum setahun memerintah, ketiga orang jenderal ini kalau sampai dihukum mati karena dia membunuh Utsman bin Affan, akan terjadi kekacauan yang besar. Jadi ketika Muawiyah datang kepada Ali bin Abi Thalib, kata Muawiyah, wahai Ali, aku mengakui kekhalifahanmu, cuma yang aku minta, aku belum mengakui kekhalifahanmu,
dengan satu syarat, aku minta berikan kepadaku atau hukumlah hukuman mati orang yang membunuh pamanku, pamanku Utsman bin Affan. Kata Ali bin Abi Thalib, iya, itu akan diberlakukan hukum kisos bagi siapa yang membunuh, hukumannya dibunuh juga. Akan tetapi sekarang tidak bisa dilakukan karena keadaan negara belum stabil. Kita stabilkan dulu, kita tenangkan masyarakat kita dulu, karena ada peperangan dari luar negeri lawan Romawi, peperangan luar negeri lawan Persia, itu kita tenangkan dulu. Setelah tenang nanti barulah kita cari siapa dia yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, jadi yang paling terhormat, Muawiyah ini mendesak juga harus secepatnya. Nah, pada waktu itu dia katakan, kalau semakin cepat engkau menangkap pembunuh Utsman bin Affan, semakin cepatlah aku mengakui engkau sebagai khalifah. Tapi tetap saja Ali bin Abi Thalib mempertimbangkan, jangan terlalu cepat, ini berbahaya. Berijtihadlah keduanya. Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa lebih penting keamanan ini daripada menghukum pembunuh. Kalau menurut ijtihad dari Muawiyah bin Abu Sufyan, lebih baik dicepatkan mencari orang pembunuh dari Utsman ini, barulah negara dibuat aman. Jadi ijtihadnya berbeda. Jadi pada bintang hormat, kedua-duanya ini sahabat Nabi. Kalau Ali bin Abi Thalib di samping sahabat, dia juga menantu Rasulullah SAW. Muawiyah ini adalah hubungan persaudaraan dari suku Quraisy, sama-sama suku Quraisy. Jadi saudara-saudaranya dia juga. Tetapi Muawiyah ini di samping kekesalannya dicopot sebagai gubernur, kekesalannya juga orang yang membunuh Utsman bin Affan belum ditemukan. Nah, lalu diambil inisiatif yang agak licik sedikit dari Muawiyah ini. Caranya dia untuk memprovokasi atau untuk menghasut dari kelompok-kelompok Utsman bin Affan ini, kelompok Muawiyah atau kelompok Bani Umayyah, caranya adalah diambilnya pakaian Utsman yang masih berdarah, yang bekas darah ketika dia baca Al-Quran, tangannya potong diperdangi orang. Nah, diambilnya baju yang masih berdarah itu digantungnya di pinggir jalan. Ada yang mengatakan dekat masjid, digantungkan. Nah, inilah pakaian yang dipakai oleh Utsman bin Affan masih berdarah ketika dia dibunuh oleh seorang pembunuh. Melihat pakaian berdarah tergantung itu, ikut terpotong sebagian dari pakaiannya itu, seluruh Bani Umayyah itu mengatakan, Allahu Akbar, perangi Ali bin Abi Thalib kalau dia tidak mau mencari pembunuh dari Utsman bin Affan. Bangkitlah rasa apanya ini dari kaumnya, rasa marahnya, bangkitlah emosinya, harus cepat mendesak kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tunggu dulu, berangsur-angsur memang akan dicari, tidak sabar lagi mereka. Akhirnya bagaimana? Terjadilah peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan dalam pertempuran itu banyak sekali korbannya. Malu kita menyebutnya, karena kita sebagai umat Islam yang malu sekali. Sejarah yang paling kelam, sejarah yang paling hitam dalam dunia Islam. Makanya waktu saya di pesantren, saya tidak mendapatkan sejarah itu. Tidak diberikan oleh kiai kami sejarah itu. Dia takut nanti akan merusak apa ini, akan merusak jiwa kita, persaudaraan kita. Tapi setelah kuliah saya di S1, S2, S3 di program doktor itu dikaji kembali khusus untuk di kalangan calon-calon mufti namanya, calon-calon orang yang akan dibenarkan memberikan fatwa. Nah, jadi kalau minta dikaji kembali, ternyata
setelah dikaji kembali, ini pelajaran yang sangat berharga yang berkaitan dengan ijtihad. Perbedaan ijtihad Muawiyah dan perbedaan ijtihad Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana di Indonesia sekarang terjadi perbedaan ijtihad antara Yusril Ifza Mahendra, ya kan, dengan ijtihad yang dari pakar-pakar yang membela 02, ya, Prabowo. Dua-duanya sama-sama hebat ijtihadnya. Dan profesor-profesor doktor yang dari Jepang gitu ya, yang dari Malaysia yang punya sertifikat internasional, itu dihadirkan perbedaan ijtihad. Nah, begitu juga dahulu terjadi perbedaan ijtihad bukan saja antara Ali bin Abi Thalib, bukan saja Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, tapi juga pengikut-pengikutnya, profesornya yang paling hebat dari kalangan Ali bin Abi Thalib, seorang tua yang bijak namanya Abu Musa Al-Ashari. Jadi Abu Musa Al-Ashari ini orang yang penuh hikmah, tangkas, bisa di medan perang dan bisa di perundingan. Dia inilah yang diandalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah juga punya pakar yang hebat di ijtihad, juga hebat di medan perang, tapi masih muda. Namanya Amr bin As. Amr bin As ini pernah menjadi gubernur di Mesir dan dia menaklukkan Mesir. Nah, jadi sama-sama hebat antara dua profesor ini. Profesor Abu Musa Al-Ashari, tapi waktu itu enggak disebut profesor ya. Kalau dalam bahasa Arabnya profesor itu Allama. Al-Allama. Jadi sama-sama hebat keduanya berijtihad, diadakanlah suatu perundingan di suatu tempat yang tidak di Madinah, yang tidak pula di Damaskus. Damaskus itu tempat pemerintahnya, bekas pemerintahnya dari Muawiyah. Sedangkan di Madinah markasnya Ali bin Abi Thalib. Maka di antara keduanya ini ada satu tempat namanya Dumatul Jandal. Diadakanlah arbitrasi atau mahkamah konstitusi yang disebut dengan tahkim. Nah, pada yang terhormat, dasar mereka sama, satu ayat. Surat Al-An'am ayat 57. Nah, ada itu. Dari tubuh ibu belakang tidak ketemu. Yang ujung ayatnya mengatakan inihkumu lillah. Yang berhak memberikan keputusan itu hanya Allah. Jadi jangan keputusan dari manusia. Keputusan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, dalam peperangan itu tadi yang meninggal di kalangan Ali bin Abi Thalib 25.000 orang. Banyak ya? 25.000 orang mati. Sedangkan dari pihak Muawiyah 45.000 orang mati. Masya Allah. Sangat memalukan. Saya menangis saya membaca kisah ini. Diterangkan oleh dosen Profesor Sudirman waktu itu. Saya memalingkan muka saya ke belakang. Kenapa? Saya tidak tahan Pak dengarkan kisah ini. Saya katakan, kenapa? Memalukan sekali dan sangat menyayat hati. Kok sampai bisa begitu antara dua sahabat Nabi, kok saling berperang, korbannya 25.000 di satu pihak, pihak Muawiyah 45.000. Nah, jadi siapa yang menang antara keduanya? Sebetulnya yang menang itu Ali bin Abi Thalib. Sudah terpojok ke Damaskus ini tentara dari Muawiyah ini. Di saat dia terpojok itu, maka diambillah Al-Qur'an, dibungkus dengan satu tangan, ditaruh di atas tombak. Nah, apa katanya? Hukum itu hanya Al-Qur'an, hukum dari Allah. Mohon hentikan peperangan. Karena Muawiyah waktu itu sudah terpojok. Kalau diteruskan dia kalah. Jadi caranya minta damai. Udah terpojok ya, baru dia minta damai. Kalau tidak terpojok, dia tidak minta damai. Minta damai melalui Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an yang menjadi hakim. Jangan kita teruskan peperangannya. Jadi Abu Musa Al-Ashari sebagai orang tua yang bijak, dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga
melihat dia menyunjung Al-Quran melalui ujung tombak, dia mengangkat Al-Quran. Al-Quran kita jadikan sebagai hakim, mari kita damai. Akhirnya pihak Ali bin Abi Thalib bersedia untuk berdamai. Kenapa? Karena dia berdasarkan Al-Quran Al-Karim yang diangkat adalah surat Al-An'am ayat 57. Akhirnya diterima damai itu oleh Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa Al-Ash'ari. Walaupun sedikit lagi dia terpojok akan kalah, tapi karena dia minta damai berdasarkan Al-Quran, tergodalah hati Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Ash'ari dan kelompok-kelompok penghafal Al-Quran. Jadi begitu disebut Al-Quran diangkat itu langsung dia tersentuh, tidak mau berperang lagi. Dah cukup, jangan diteruskan peperangan. Yang korban di pihak Muawiyah sudah 45.000, kalau kita teruskan masih banyak korban lagi. Sudahlah, karena dia minta damai, kita terimalah perdamaian itu. Tapi ada satu kelompok, kelompok kecil dari Ali bin Abi Thalib tidak bersedia untuk damai. Tanggung katanya, terus saja lah, biar dia kalah, karena sudah diperundingkan dari awal, begitu perang tidak ada maaf lagi. Kelompok satu, kelompok kecil ini sangat keras sekali, mereka juga penghafal Al-Quran. Dan katakan, jangan mau terima perdamaian itu hanya sebagai taktik, hanya sebagai licik dari Muawiyah, jangan diterima. Tapi sebagian besar tetap menerima perdamaian. Akhirnya tidak puas lah. Nah, ini kelompok kecil tadi yang tidak puas. Nah, jadi paling terhormat benar terjadilah mahkamah konstitusi yang disebut dengan tahkim. Berhadapanlah dua orang putusan, masing-masing membawa 400 orang. Dari putusan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Ash'ari membawa 400 orang. Dari pihak Ali bin Abi Thalib, dari Muawiyah bin Abu Sufyan juga 400 orang, sama banyaknya, dan dipimpin oleh Amr bin As, seorang yang muda, yang lincah. Nah, di dalam perundingan itu dikatakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari, nah bagaimana caranya perundingan ini? Masyarakat sudah menyerahkan kepada kita sebagai Mahkamah Konstitusi, kita berdua yang akan memutuskan. Apapun keputusan kita berdua diterima oleh masyarakat. Oh iya, bagaimana keputusannya? Mari kita turunkan khalifah yang berdua ini. Kita pilih khalifah alternatif yang ketiga, namanya Abdullah bin Umar. Jadi rencanakan turun Ali bin Abi Thalib tidak lagi khalifah, Muawiyah juga tidak. Yang ketiga yang tidak bermasalah, yakni Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab. Nah, setelah disediakan seperti itu, nah caranya kita turunkan orang berdua ini dulu, kata Abu Musa Al-Ash'ari, biar saya yang bicara duluan di atas podium, nanti baru engkau wahai Amr bin As. Oh ya, boleh, silakan yang tua mau dulu berbicara, baru yang muda berbicara. Siapa tadi berjanji ya? Ya. Kamu turunkan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa? Iya. Kamu nanti menurunkan dari khalifah itu Muawiyah? Iya. Berjanji mereka bersahabat. Nah, kita turunkan. Setelah itu kita serahkan kepada umat Islam yang akan memilih khalifah yang baru, atau yang lama dipilih kembali, terserah kepada umat Islam. Nah, ya, berdirilah di hadapan di podium, di hadapan orang banyak, Abu Musa Al-Ash'ari. Kesimpulannya, saudara-saudara sekalian, kami telah sepakat bahwa akan diserahkan kepada umat Islam untuk memilih kembali siapakah khalifahnya. Jadi kami berdua ini akan menurunkan dua khalifah ini, akan dipilih khalifah yang baru. Ya, silakan, kata jemaah ketika dia berdiri. Baiklah, saya yang duluan. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari terlebih dahulu memundurkan Ali bin Abi Thalib, yang kedua baru Amr bin As akan menurunkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Naiklah Umar, naiklah Abu.
cuci katanya di jari saya lepas. Nah, seperti inilah saya melepaskan jabatan Ali bin Abi Thalib dari kursi kekhalifahan. Seperti ini. Nah, sekarang saya turun, seperti itulah turunnya. Jadi pada hari ini Ali bin Abi Thalib tidak lagi sebagai khalifah. Sudah terlepas seperti cincin yang terlepas dari jariku ini. Sudah terbiatur. Nah, setelah itu barulah naik yang kedua. Yang naik ini adalah Amr bin As. Apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ibu-ibu ada ya? Bapak-bapak, saudara sekalian. Tadi telah kita aminkan, kita dengarkan bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib telah turun. Dia tidak lagi sebagai khalifah. Sudah terlepas dari jabatan khalifahnya seperti terlepasnya cincin dari jari Abu Musa al-Ash'ari. Jadi dia tidak lagi khalifah. Nah, saya juga mengikuti langkah beliau. Pada hari ini saya juga punya cincin. Nah, tetapi cincin saya ini tidak saya lepas. Kalau tadi Ali bin Abi Thalib sudah turun sebagai khalifah, berarti kita tak punya khalifah lagi. Tapi ada yang tetap, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi tidak terlepas cincinku ini, dan cincinku tetap seperti itulah. Muawiyah bin Abu Sufyan tetap menjadi khalifah. Ali diturunkan, Muawiyah dinaikkan tetap. Nah, itulah keputusan. Yang menjadi khalifah pada hari ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia tetap sebagaimana tetapnya cincin pada jari ini. Dan dia turun. Oh, heboh. Heboh, Pak Ustaz. Kok begitu jadinya? Katanya akan dipilih yang ketiga. Yang Abdullah bin Umar. Disuruh umat Islam yang memilih. Tapi kok tidak? Didatangilah siapa tadi? Amr bin As oleh Abu Musa al-Ash'ari. Amr, mengapa mengawal? Mengawal apa ini? Meleset kau ini katanya ya. Jadi kau akan menurunkan. Kok kau tidak menurunkan? Ya, kalau aku turunkan juga, kita tak punya khalifah dong katanya. Sedangkan dari Romawi, dari luar negeri terus orang-orang kita. Siapa khalifah kita? Nanti kita bentuk lagi panitia, segala macam. Lama waktunya, bertengkar-tengkar lagi. Berselisih pada pendapat lagi. Enggak selesai-selesai. Maka aku langsung saja mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan. Karena dia sudah berpengalaman menjadi khalifah. Karena gubernur sudah 2 periode. Langsung saja. Orang tadi tetap tidak puas karena Amr bin As ingkar janji dengan Abu Musa al-Ash'ari. Apa kata Amr bin As? Ya sudahlah, kita terima aja tuh sementara. Nanti kita cari jalan lain. Ini kita terima dulu. Iya pulanglah kata Abu Musa al-Ash'ari, yang kita terima untuk sementara. Kemudian masyarakat Arab tenang, ini sifatnya sementara. Jadi jangan libur, nanti kita akan cari jalan lain. Jangan kita sampai berperang lagi, sudah terlalu banyak korban. 25.000 dengan 45.000 sudah. Jangan biarkan kita bertumpahan darah lagi. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Maka Ali, rombongan Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Ash'ari pulang ke Madinah dari Dumatul Jandal, kemudian ke kelompok Muawiyah pulang ke Damaskus, sama-sama membawa rombongan 400 orang. Masing-masing melapor. Abu Musa al-Ash'ari melapor kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, keputusannya kami tadi rencananya mau menurunkan dua-duanya, dan kita sudah menurunkan. Muawiyah juga akan diturunkan. Kenyataannya licik sekali. Amr bin As, dia katanya akan menurunkan Muawiyah, ternyata tidak diturunkan, cincinnya tidak dicabut, katanya tetap cincinku ini. Itu sifatnya sementara katanya. Jadi sementara dia begitu. Ali bin Abi Thalib pun tenang. Dia sebab sudah berjanji, apapun keputusannya akan diterima yang dibawa oleh Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian melaporkanlah
si Amr bin As kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, tadi Abu Musa Asy'ari sudah menanggalkan cincinnya dan Ali bin Abi Thalib sudah diturunkan. Jadi saya berubah pikiran, katanya. Kalau sudah diturunkan, memang rencananya mau diturunkan juga. Tapi nanti kan kita tidak punya khalifah, kita baru perang. Keadaan kalau menunggu disusun permaturnya, disusun lagi penelitiannya, lama. Jadi untuk sementara, engkaulah yang menjadi khalifah. Nah, waktu itu bergembira, bersorak-sorai dari kelompok Muawiyah. Ya, dibaiatlah bahwa sebagai khalifah. Nah, setelah itu sementaranya menjadi terus menerus, tidak ada perundingan lagi. Maka waktu itu Ali bin Abi Thalib berdoa saja kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Waktu itu dia melakukan setiap sholat itu kunut nasi. Apa bunyinya tambahannya selain daripada seperti kunut subuh? Tambahannya Allahumma sattid sablahu wa mazzigh jam'ahu wa zalzil aqdamahu wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi bapak ibu juga kalau dapat musibah dikhianati orang, nah boleh baca setelah kunut subuh ditambah itu ya. Allahumma sattid sablahu, ya Allah, lemahkan pendirian mereka, sattid sablahu, perkumpulan mereka, wa mazzigh jam'ahu, cerai-uraikan persatuan mereka, wa mazzigh jam'ahu, wa zalzil aqdamahu, gonjang-ganjingkan pendirian mereka, wa zalzil aqdamahu, wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba, tanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Memang goncang Muawiyah dengan perasaannya, goncang. Bagaimana ini keadaannya? Nanti kita dilaknat oleh Rasulullah karena telah melakukan satu kelicikan yang dilakukan oleh Amr bin As, diterima pula oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, akan ketidakpuasan ini kemudian sekelompok kecil yang dari awal tidak setuju dengan tahkim, dengan arbitrase atau mahkamah konstitusi dihadir, tidak setuju kelompok Ali bin Abi Thalib 70 orang penghafal Al-Quran tidak setuju. Akhirnya dia memerangi dua-duanya. Kenapa diterima keputusan tahkim? Karena keputusan dari mahkamah konstitusi tidak memuaskan. Kenapa diterima? Jadi kelompok ini akhirnya menyiapkan tim eksekusi. Tahu tim eksekusi? Membuat satu tim eksekusi pembunuhan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kelompok yang tidak setuju dengan Ali, tidak setuju juga dengan Muawiyah, kelompok itulah yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu keluar, artinya keluar dari kelompok Ali. Asalnya memang dari kelompok Ali, keluar dia, kemudian dia juga tidak menyatu dengan kelompok Muawiyah. Kedua-duanya tidak lagi berhukum kepada hukum Allah. Keduanya telah menyimpang berdasarkan surat Al-An'am ayat 57. Inil hukmu lillah, yang berhak mengambil keputusan itu Allah, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Amr bin As, dan bukan pula Abu Musa Asy'ari. Kalau menurut hukum Allah, serahkan kepada kaum muslimin. Kenapa mereka saja yang mengambil keputusan? Di subuh hari berikutnya, nah, diutuslah dua al-Qujo untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Yang akan mengeksekusi Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Orang menyebutnya ibnu Muljam saja. Nah, orang Persia, Abdurrahman ibnu Muljam. Kemudian diutus lagi seorang dari Khawarij juga ke untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi keduanya subuh-subuh itu sama-sama berjalan untuk melakukan eksekusi, membawa pedang yang terbunuh. Jadi Ali bin Abi Thalib dia mengimami sholat subuh. Maka paling depan muncullah Abdurrahman bin Ibnu Marjah
dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib ketika dia sedang sujud. Sedang sujud, ditebas lehernya, sempat juga Ali bin Abi Thalib melawan dan mati juga siapa ini? Ibnu Muljam ini mati juga, dan Ali bin Abi Thalib juga mati saat itu. Nah, kemudian yang membunuh Muawiyah, rupanya Muawiyah ini karena pengalamannya menjadi gubernur selama dua periode, dia banyak mengadakan pengawal. Jadi kalau dia sudah sembuh itu, di ujung jalan sana ada pengawal, di depan pintu ada pengawal, kemudian di baris depan itu pengawal, banyak pengawalnya. Nah, dia belajar dari tetangga-tetangganya Romawi dan Persia, karena Damaskus itu sudah dekat ke Eropa. Nah, akhirnya selamat siapa itu? Pengawalnya pun tidak ada yang tewas. Selamat dia, karena dia sudah tahu ini dalam situasi yang berbahaya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak sama sekali punya pengawal. Maka meninggallah Ali bin Abi Thalib. Semakin jaya siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia mengangkat dirinya sebagai khalifah. Tapi datang utusan mengatakan kepada Muawiyah, "Hei Muawiyah, apakah kau sudah dapat berita?" "Berita apa?" "Meninggalnya Ali bin Abi Thalib." Menangislah dia sejadi-jadinya. "Dia sahabatku. Aku tidak menginginkan dia itu meninggal. Kami hanya berijtihad berbeda. Bisa jadi dia khalifah, bisa saya. Janganlah kalian bertindak berlebihan. Kami hanya berbeda pendapat." Menangislah dia sejadi-jadinya. Datang istrinya, Muawiyah. "Bang Muawiyah, kenapa abang nangis? Kan dia musuh abang." "Tidak," katanya, "kami cuma berbeda pendapat. Beda pendapat bukan berarti bermusuhan." "Tidak. Kenapa sampai membunuh? Tidak menginginkan sedikit pun dia tergores membunuh." Nah, akhirnya dia cari siapa yang membunuh itu. Ternyata yang membunuh bukan dari pihak Muawiyah. Yang membunuh juga bukan dari pihak Ali bin Abi Thalib, dari pihak kelompok Khawarij. Khawarij ini model hukumnya hitam putih, Pak. Kalau tidak kafir, kalau tidak Islam kafir. Nah, gitu saja. Jadi dia ini tidak ada abu-abunya. Istilahnya wajib, apa itu, haram dengan halal saja. Tidak ada mubahnya, tidak ada makruhnya. Nah, jadi dia ambil keputusan hitam putih. Kelompok Khawarij inilah yang berkembang dan muncul pula di zaman modern sekarang. Sekarang muncul lagi, kelompok Khawarij yang suka mengkapit-kapitkan orang itu adalah kelompok Khawarij. Cuma dikemas lagi dengan modern. Nah, jadi kelompok Khawarij ini setelah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, nah menangislah Muawiyah, "Kenapa sampai kalian membunuh? Bagiku hanya dinasihati, bersepakat, berkumpul, bermusyawarah. Itu yang kuinginkan. Tapi nasi telah menjadi bubur. Betapapun dia menangis, Ali bin Abi Thalib akan hidup kembali." Nah, waktu itu dia mengatakan, "Mulai hari ini memang aku menjadi khalifah. Tolong kalian hormati Ali bin Abi Thalib walaupun dia sudah meninggal. Dan anak cucunya, hormatilah anak-anak dari Ali bin Abi Thalib." Anaknya adalah Husain, ya Hasan dan Husain. Nah, tidak lama setelah itu meninggal pula Muawiyah di Abu Sufyan. Apa kata Muawiyah? Tapi kena sakit, bukan kena bunuh ya. Meninggal Muawiyah di Abu Sufyan, dia katakan, "Saya tidak lama lagi, sakitku ini rasanya tidak akan bisa disembuhkan. Aku akan pergi menghadap Allah. Pesanku kepada kalian, hormati anak-anak Ali bin Abi Thalib serta keluarganya." Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, nanti setelah sakitku ini tidak bisa disembuhkan lagi, apabila aku menghembuskan napas yang terakhir, inilah aku pesan kepada kalian. Ini pesan yang terakhirnya, yang kedua ini yang berbahaya. Apa katanya? "Aku menunjuk anak kandungku menjadi khalifah." Padahal janjinya dari Muawiyah itu akan diserahkan kepada kaum muslimin. Dia jadi khalifah hanya sementara, akan diserahkan kepada kaum muslimin memilih siapa yang akan jadi khalifah. Nyatanya
wasiatnya yang kedua, aku menunjuk anakku yang namanya Yazid untuk menjadi khalifah penggantiku. Akhirnya naiklah Yazid menjadi khalifah. Ketika Yazid menjadi khalifah, orangnya tidak alim, biasa saja, cuma dia kuat ya, perkasa juga seperti bapaknya. Nah, ketika itu marahlah anak-anak dari Ali bin Abi Thalib, namanya Hasan. Diadakan perundingan dengan Hasan. Kata Yazid, ayah saya Muawiyah berpesan, muliakanlah anak-anak Ali bin Abi Thalib. Wahai Hasan, karena engkau anak Ali bin Abi Thalib, aku muliakan engkau dan engkau bekerjasama denganku menjadi khalifah. Berapa kebutuhanmu sehari-hari, aku belikan atas nama negara. Apakah engkau bersedia menjadi khalifah? Dia bersedia bersama-sama menjadi khalifah dengan Yazid. Akan tetapi dia tidak tahan lama, akhirnya dia mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia tidak kuat melihat kezaliman peperangan. Biarlah aku mengundurkan diri, teruslah engkau yang menjadi khalifah. Marahlah kelompok Ali bin Abi Thalib ini, kenapa engkau mengundurkan diri, seharusnya engkau lanjut. Akibat kemarahannya itu, biarlah aku tidak berbakat memerintah negeri ini melalui peperangan demi peperangan. Aku tidak tega membunuh orang, biarlah aku mengundurkan diri. Jangan, harus terus. Dia tidak berbakat, tapi disuruh terus juga. Tetap dia mengundurkan diri. Di saat dia mengundurkan diri itu, bermacam-macam penyakit, di antaranya dia diracun oleh orang Yahudi yang ingin mengadu domba di antara umat Islam. Jadi di belakang dari peperangan Ali bin Abi Thalib Muawiyah itu, yang punya kerja domba adalah Yahudi. Di belakang umat Islam, negara-negara demokrasi, di belakangnya bisa Cina, bisa Yahudi, bisa komunis, macam-macam. Ingat, kalau suatu negara diharapkan satu-satu, apa namanya, Pak Ibu, satu kontradiksi, pasti ada yang di belakangnya. Ada yang di belakangnya yang merasuk. Ya, tapi ke depannya kita-kita juga. Ya, bisa saja namanya Ali, Muawiyah, bisa namanya Rakim, dan segala macam. Bisa, tapi simbol saja ke depan. Yang di belakang, itu bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Cina, bisa komunis, segala macam. Kepentingan-kepentingan hanya memakai tangan. Memakai tangan umat Islam yang dipakainya, tapi yang mengambil keuntungan mereka. Kesimpulan, nah, orang-orang yang tidak puas dengan keputusan konstitusi, janganlah sampai berpecah belah. Yang menguntungkan orang-orang di luar Islam, kita yang hancur, mereka yang dapat keuntungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Allahumma shalli sallahu wa mazzahjahu wa zalzil aqdamahu wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Pak Imam kita diminta kunut subuh besok baca itu tambah Allahumma shalli sallahu. Jangan lupa lagi mencetuknya. Insyaallah ya. Kenapa? Karena negara kita dalam keadaan gonjang-ganjing ya, bahaya kita hadapi, bacalah kunut nazila namanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita sarapan pagi bersama di aula atau pendopo sebelah kiri kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berniat kurban, silakan menulis atau mendaftar kepada pengurus karena sudah disediakan papan jumlah di depan masjid kita. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu Jemaah Masjid Rodana, ini ada undangan dari Limpak di Perumahan di depan kita. Acara tasyakuran akikah putri kedua kami Syafira Zahra Riyani.
14-1 selesai. Tempat Jalan Cipta Karya Perumahan Impak Blok E11. Jadi atas nama yang berbahagia kami yang mengundang Rahmadani Karuri Febriana dan Latifah Azhara. Terima kasih. Jadi untuk itu jemaah Menteri Perhujana, jangan lupa nanti pada Duhur kita diundang seluruhnya ke Perumahan Impak Blok E11. Terima kasih atas perhatiannya. Di sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Sebelah mana? Depan. Oh, depan ini. Oh iya. Rumah ya. Blok E11. Pas seberang masjid ini ya. Allah. Udah masuk? Sudah. Oh, udah. Setengah menit. Setengah menit. Sudah masuk. Eh. Ada apa belum? Allah.